Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, dimurahkan rejeki, dikuatkan hati, disehatkan jiwa, dijauhkan dari mara bahaya, dan dijaga dari godaan setan. Banyak kisah mistis yang beredar di masyarakat Indonesia, beberapa di antara mereka bahkan melegenda dan membuat masyarakat takut, karena hantu dianggap sebagai sosok yang seram dan menakutkan. Sebagian masyarakat mendefinisikan hantu sebagai suatu roh dari orang yang sudah meninggal, namun ada juga yang mendefinisikannya sebagai iblis atau setan. Pocong. Hantu pocong merupakan hantu yang memiliki wujud seperti guling, biasanya berwarna putih, berjalan dengan melompat-lompat. Karena konon, pocong adalah seseorang yang telah meninggal, tetapi arwahnya terperangkap di dalam kain kafan saat dikuburkan. Orang yang sudah meninggal, jiwanya akan menetap di bumi selama 40 hari. Jika tali kafan tidak dibuka, pocong akan bergentayangan selama 40 hari, menghantui keluarganya untuk meminta tolong supaya dibukakan tali kafannya. Ada yang mendefinisikan wajah pocong tidak terlihat, karena tertutup kain kafan yang talinya belum dibuka, namun sering media mendefinisikan pocong bermuka seram dan menakutkan. Bisa saja mereka adalah bangsa jin yang jahil, menyerupai sosok menyeramkan untuk menggoda iman manusia. Wewe Gombel. Konon ceritanya, Wewe Gombel adalah roh seorang wanita yang meninggal dunia. Ia bunuh diri lantaran dikejar warga, yang menuduhnya membunuh suaminya yang berselingkuh. Dalam istilah tradisi, Wewe Gombel adalah roh jahat yang suka menculik anak-anak kecil. Namun, Wewe Gombel tidak menyakiti anak-anak tersebut. Yang membuat orang takut pada hantu ini adalah, sosoknya yang menyeramkan. Ciri khas hantu Wewe Gombel adalah, bentuk buah dadanya yang besar dan panjang. Itulah Wewe Gombel. Sundel Bolong. Hantu ini adalah mitos penduduk urban Indonesia. Mereka digambarkan dengan sosok hantu wanita berambut panjang, dan bergaun putih, namun bolong di bagian punggungnya sehingga organ tubuhnya terlihat. Konon, Sundel Bolong adalah perempuan yang dirudal paksa, meninggal dunia, lalu melahirkan di dalam kubur. Hantu ini populer di tahun 80-an oleh si ratu horor, Suzana. Saat perayaan Halloween, barangkali sosok hantu ini sering dijadikan ide kostum hantu. Kuyang. Hantu ini barangkali populer di kalangan konten kreator yang bertema hantu. Hantu yang digambarkan sebagai perempuan dengan rambut panjang tanpa badan. Mereka hanya memiliki kepala dan organ dalam yang bergelantungan, kemudian melayang-layang di udara. Konon, kuyang adalah sesosok siluman yang haus darah, khususnya bayi dan wanita hamil. Ada juga yang mengatakan bahwa kuyang adalah manusia yang menguasai ilmu hitam, kemudian kepalanya terpisah dari badannya saat malam tiba. Leak. Mitos hantu leak banyak beredar di wilayah Bali dan sekitarnya. Mereka didefinisikan sebagai penyihir jahat, seorang manusia yang memiliki ilmu supranatural yang tinggi, istilah kata, ilmu hitam. Di siang hari, leak berwujud manusia normal, kemudian pada malam hari mereka berubah wujud menjadi hantu leak. Seperti penyihir jahat pada umumnya, mereka berubah wujud lalu berburu mangsa untuk menguatkan ilmunya. Seramnya adalah jika leak memangsa manusia. Demikianlah pembahasan kita tentang hantu seram yang melegenda di Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.